Badak di Terengganu, Terengganu dan juga Perak. Untuk Nur Hakim Hassan, Faris sudah pun naik untuk bersama dengannya. Ini dia Faris Rifki, hantaran untuk mendapatkan manual out. Ada peluang kedua untuk Nurilo Totosinov. Musim terbaru sudah ada pencari pertama Liga Super 2024. Hantaran dengan kaki luar buat Goyko Chea sekali lagi. Hantaran ke dalam tandukan baik. Goyko Chea menghantar tandukannya baik yang kedua mengenai palang. Dikeluarkan oleh Faris di harapan garisan. Tapi keadaannya masih lagi 1-0 untuk Terengganu. Hantaran lolos itu baik. Aiman Yusni dicari. Aiman menghantar. Ada sentuhan baik. Naik ke atas. Hantarannya agak tinggi. Penjaga maukannya terlepas. Dan Rakim. Bukan permainan yang baik. Alif Zakaria menghantar. Ia terlepas. Marin Pil ada ruang luas di harapannya. Dan hantaran tambahan mengenai tiang. Dan yang seterusnya. Firdaus Sayadi berjaya untuk mencurinya. Di Taimin. Di Taimin cuba masuk. Dan ada jatuhan untuk sepakan penalti. Goyko Chea. Satu jam. Dan per El Capitano Luisiano Goyko Chea. Satu tim. Ini Syarif. Sentuhan pertamanya. Rencangan baik. Oh, ia mengenai Shiven Pillay. Tumbukan Hasik mengenai Shiven Pillay. Makin didengari. Antara lolos Cuku Nabuike. Selamat datang menghasilkan jaringan Liga Super. Cuku Nabuike.